spesialis dokter itu kan ya bilangnya segitu. Tapi kalau kamu jaga minum obat seumur hidup, insya Allah panjang gitu. Jadi nggak sampai 2 tahun doang kan, cocok. Tapi kan gini loh, itu kan kata dokter ya, divonis begini, begitu, begini, begitu. Tapi aku percaya Tuhan tuh maha kuasa yang lebih tahu punya aku. Ya kalau aku divonis 2 dokter kayak gitu, kan aku nggak boleh putus asa kan. Cari pengobatan terus aja sampai dokter ketiga gitu. Jadi nggak cuma 2 dokter vonis terus aku sedih nggak mau berobat lagi. Tapi kalau jaga makan nggak apa-apa. Tapi kalau jaga makan, minum obat seumur hidup nggak apa-apa. Cuma ya itu ya, emang aku harus minum obat seumur hidup doang. Populer sekali kok. Obat tradisional Chinese toh, Chinese doang. Yang lain-lain nggak, karena nanti kacau, dokternya bingung. Ini udah kasih obat ini kok nggak karu-karuan gitu. Jadi kita khusus dokter itu aja lah. Nggak cocok lah dari awal sampai sekarang berobat udah bagus berobat. Kemarin kan sesak nafas tuh, jalan bentar aja tuh udah kayak capek gitu kan. Tapi kalau sekarang masih bisa jalan ke mall gitu, lebih banyak progres lah. Ya tapi aku nggak bilang obat Cina itu bagus, nggak juga. Obat dokter sama obat Cina mungkin digabung mungkin jadi bagus. Kali ya. Vitamin. Vitamin jantung. Intinya dokter nggak sarankan untuk bypass ring atau apapun. Masih belum di bypass atau ring. Masih oke lah, masih aman. Oh masuk. Masih aman, nggak ada bypass, pasang ring nggak ada. Loh. Tapi treadmill paling sebentar. Nge-gym aja cuma setengah jam. Intinya tiap hari ada olahraga. Berapa banyak, ada berapa banyak obat yang harus diminum tuh Dede? Obat siang, obat malam, dua macam aja sih. Oh dua macam. Khawatir, seorang itu pasti khawatir, tapi kita berusaha untuk mengobatinya. Khawatir pasti lah, namanya juga orang tua kan. Gimana pun juga aku harus sehat. Soalnya kan aku tulang punggung mama sama papa. Jadi ketika aku sakit, nanti siapa yang ngurus mama sama papa, ya gak sih? Semua kan aku yang tanggung. Aku pengen mama bangga. Makanya dulu kan aku putusin menjadi seorang public figure supaya bisa bikin mama sama papa bangga ya. Jadi kekuatan aku sekarang adalah mama sama papa. Sebenarnya dokter tidak pernah memvonis ya. Vonis itu kata-kata yang bukan profesi dokter. Sebenarnya profesi dokter itu sebenarnya kan mendiagnosis. Namanya kadang-kadang memang di masyarakat melihat dari jurnal atau penelitian sebelumnya, orang-orang yang mengalami penyakit yang serupa biasanya dia berapa persen bisa survive. Umumnya yang dipakai itu survive selama 6 bulan, setahun, 5 tahun. Nah, penyebab penyakit jantung dalam hal ini kita bicara jantung lemah ya. Kalau misalkan jantung lemahnya karena orang yang serangan jantung, jelas itu berhubungan pola hidup juga. Ada faktor genetik nggak? Faktor keturunan nggak? Pasti ada memang. Jadi kayak orang suka bilang kan, ini kalau orang merokok banyak, kok dia nggak kenapa-kenapa? Ada satu lagi merokoknya sedikit kena serangan jantung. Ya itu karena respon dia terhadap rokok itulah yang berbeda. Ada orang yang punya genetik kuat, dia dengan rokok itu sangat peka sekali. Jadi begitu merokok cuma sedikit aja, efeknya akhirnya membuat dia jadi terkena serangan jantung lebih cepat dibandingkan orang lain. Ada juga lemah jantung diakibatkan orang yang suka minum konsumsi alkohol misalnya. Ada juga tuh. Ada juga orang yang lemah jantung karena infeksi virus misalnya. Ada juga orang lemah jantung karena dia darah tinggi sebelumnya. Jadi karena itu, orang yang lemah jantung ini memang apa sih penyebabnya? Ya tergantung dari jenis lemah jantungnya. Nah pemirsa, ini adalah pengobatan aku yang aku lagi jalanin. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh dan segera pulih. Di sini aku ada minuman kesehatan juga dari campuran cucumber, apa itu? Tamit timun, kedong-dong, itu ada semua di sini. Jadi aku minum ini seperti itu. Ini loh kayak gini. Nah, setiap malam harus minum kayak gini. Jadi biar jantungnya stabil dan lebih fresh aja gitu. Ya sedih lah kalau ngomongin ntar mama atau papa itu pasti asik. Aku tuh selalu sedih gitu. Perjuangan mereka berat loh. Nanganin anak indigo dari kecil sampai yang gede susah banget, susah diatur gitu kan. Cengeng lah, nakal lah, blablabla. Kalau sekarang udah gede, gua harus balas budi ke anak gue gitu. Itu sih. Terus berkarya di dunia entertainment.
bikin yang bagus-bagus, berusaha bangkit lagi, nah orang kiosnya dilebarkan lagi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi yang buat aku semangat tuh mama sama papa. Kalau mama papa aku nggak ada pan, kan pasti sedih mereka. Itu aja sih suara hati dari lubuk hati aku. Mama sama papa sedih banget. Sedih tapi berusaha untuk bangkitin aku dengan minum-minum obat Chinese herbal apa segala macam tuh dicobain resep-resep itu. Jadi segitu besarnya papa sama mama memperjuangkan aku. Chinese herbal itu kayak jamu-jamuan obat-obatan yang Cina gitu ya. Obat-obatan alternatif yang butir-butiran seperti itu. Gitu sih. Ya langsung diminum aja, bentuknya kayak biji-bijian gitu. Kata orang konon ini tuh bagus gitu buat jantung. Ya udah aku cobain aja. Ya pada enggak nyobain ya. Enggak sih, enggak ada. Ya intinya aku enggak boleh capek-capek. Treatment pun enggak ada treatment apapun yang dilakuin gitu. Asal kalau capek itu bisa drop, itu aja sih. Treatment enggak ada treatment khusus. Masih oh, aku tulang punggung keluarga. Jadi dibilang workaholic iya. Jadi memang kerjaan aku untuk tulang punggung keluarga sih. Jadi enggak ada kendala sih, pokoknya hajar belajar aja sekarang tetap di dunia itu. Jadi tulang punggung itu seneng. Iya, mama sama papa usianya udah 60-an lebih loh. Jadi kan aku harus gimana ya? Harus berjuang sih. Subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.